itu pernah ada seorang bapa bawa anak dia jumpa Saidina Umar, Khalifah Umar. Jumpa Saidina Umar dan dia minta kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tolong kaunseling sikit anak saya ni. Buruk perangai ni. Tak tahu nak jadi apa ni. Tolong kaunseling dia sikit." Sebab orang kenal Saidina Umar ni tegas. Garang. Dulu-dulu budak kalau malam-malam tak nak tidur, mak bapak akan cakap, "Tidur-tidur, nanti Umar datang." Takut terus tidur. Kita sekarang banyaklah misteri wan PA beranak dalam kubur, suster ngesot. Macam-macamlah yang nak bagi tu. Tidur-tidur. Momok datanglah, keliwon semua ada. Dulu tak payah, Umar datang nanti. Terus tidur budak tu. Umar tuan-tuan. Mau taknya Saidina Umar jalan yang dia nak lalu, syaitan takkan lalu. Jalan yang dia nak lalu, syaitan takkan lalu. So syaitan akan pasti mana Umar nak lalu, nanti jangan lalu situ. Subhanallah, itu cerita Umar lah lain kali tuan. Cuma nak bagi tahu, bapa ni bawa anak jumpa Saidina Umar, "Tolong kaunseling anak saya." Saidina Umar pun bagi tahu, "Kamu ni anak buat macam ni, buat macam ni. Jangan macam ni, buat macam ni, macam ni." Anak dia pun dengar, "Baik tuan, baik, 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 baik." Habis hujung, anak dia kata, "Baik tuan, terima kasih nasihatkan saya. Cuma saya nak tanyalah, itu tanggungjawab saya pada mak bapak saya. Tapi boleh tak saya tahu, apa tanggungjawab mak bapak saya kepada saya?" Kita nampak anak derhaka. Mak bapak derhaka ada tak? Dalam cerita ni pun ada kalau ikutkan. Tak penuhi apa yang sepatutnya hak sebagai anak kita tak buat, kita pun jadi mak bapak yang derhaka. Tuan-tuan, apa antaranya? Kata Saidina Umar, "Aku pernah mendengar Nabi menyebutkan 6 perkara ibu ayah mesti kena buat. Berikan kepada anak-anak yang disebut sebagai haqqun waladun ala walidihi sittatun. Hak sebagai seorang bapa terhadap anak-anaknya ada 6 perkara." Saya tak cerita malam ni banyaklah pasal ni tajuk anak derhaka pula nanti. Tapi sekali sebut, sekali lalu aja supaya kita tahu. Pasal kita rasa, kadang rasa dah bagus dah. Kita ni bapak yang bagus dah. Tak sempurna lagi. Ada benda yang kurang. Kata Nabi, ada 6 perkara. Yang pertama, ayahsinu ismuhu wa addabuhu wa yu'allimul kitabah wa sibahah wa rimayah wa alla yarzuku illa tayyibah wa ayyuzawijahu iza adraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, 6 perkara itu ialah, yang pertama, berikan nama yang bagus. Berikan nama yang baik. Ajarkan dia adab. Ajarkan dia menulis ilmu. Bagi dia ilmu. Ajarkan dia berenang dan memanah. Ajar dia berenang. Patut kerap nampak pergi ke Teluk Kemang. Patutlah ajar berenang. Warimayah. Ajar memanah. Ada apa? Dat. Di rumah tu. Dia ajar anak dia mendat ke main memanah. Banyak memanah ni. La yarzuku illa taibah. Berikan makanan yang baik. Halalan taibah. Dan yang keenam, kahwinkan dia apabila tiba masanya. Tu peranan mak bapak. Yang pertama tadi Nabi kata apa? Berikan nama yang bagus. Nama-nama anak kita tuan-tuan, saya tengok sekarang ni, nama, tujuan nama tu adalah untuk nak diseru setiap hari. Dan setiap hari tu adalah doa. Sebab tu saya tengok kadang ada orang, dia punya nama dengan dia punya kerja memang sesuai. Ada orang nama dia Bakar. Bakar nama dia. Tengok kerjanya bomba. Patutlah. Ada kaitan dekat bomba. Seorang lagi sahabat kita tu ada seorang nama Mat Saman. Mat Saman kan ada terusan Mat Saman. Mat Saman. Tengok-tengok kerja JPJ. Patutlah, ya. Ini rakam eh. Mampu aku lagi mampu. JPJ mengamuk jenolah. Taklah nak bagi tahu kononlah. Sebab kita kan sebut selalu, ataupun tuan-tuan dah bagi nama bagus. Sebutnya tak betul. Tuan-tuan ni konon Arab sangat. Sampai lari makna. Saya bagi contoh. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ada dekat sini namanya Syakirah. Siapa-siapa yang... Kalau namanya Syakirah. Shin. Huruf Shin. Syakirah maknanya hamba Allah yang bersyukur. Seorang yang selalu bersyukur. Syakirah. Tapi dipanggilnya Sakirah. Saya tak peduli tau. Jawa ke Banjar ke Minang. Sebut mesti Arab. Syakirah bukan Sakirah. Sakirah, Sakirah. Kok gimana? Syin. Syakirah. Kalau Sakirah, Sakirah. Lain makna. Syakirah yang bersyukur. Sakirah pemabuk. Orang yang sering kali mabuk. Patutlah bawa dia mesti mabuk.
Mabuk kapal, mabuk feri, mabuk kapal terbang, mabuk bah. Mabuk sedia dia. Syakirah. Pasal saya ibn Syakirah. Ataupun ada kawan kita namanya Fuad. Ada nama Fuad. Fuad. Fuad fawaw. Alif Hamzah Dal. Fuadun. Fuad. Apa makna Fuad? Hati. Maknanya anak kita ni jadi seorang yang ada jiwa. Santuni orang. Sopan. Jiwa. Fuad. Fuad. Tapi konon Arab sangat. Fuad. Al-Fuad. Fuad. Kalau Arab dengar gelak. Tuan-tuan kalau pergi farmasi, tuan-tuan sebut Fuad, ada ubat dia. Fuad sembelit. Patutlah dia masuk jamban lama. Mak dia panggil Fuad, Fuad, Fuad. Fuad. Alif Hamzah, Fuadun, Fuad. Itu kena betul sebut. Ain lebih selajak sangat. Ataupun Nani Jamal Abdullah mesti dia kenal nama ni. Azura, Azura. Azura. Azura maknanya bagus. Alif zai waw ra alif azura. Azura. Azura maknanya orang yang suka bertandang ke rumah orang. Suka berziarah. Mudah fahamlah alim isyarat tingkap lah kot bang kali. dia tak ada story baru, cari story. kan internet bergerak ya. Azura. Maknanya orang suka berziarah, pergi melancong, suka melawat-melawat tempat. Azura. Tapi kalau tuan-tuan panggil dia dengan alif, okey, kalau tukar jadi ain, azura. Lain makna. Azura maknanya tai unta kering. Itu bagus tu. Tuan-tuan kalau pergi umrah, Arab tanya, "Ismake, kamu nama apa?" Azura. Oh, dia tunjuk ladang unta dia. Pergi duduk sana dia kata. Jadi sebut betul-betul lah. Tak apalah lari tajuk nampak raya ni, ya. Tak apa nak bagi tahu peranan kita mak bapak bagi nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kan bagi nama Nabi lah yang bagus, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ada menyebutkan berikan nama yang bersifat Abdullah, Abdul Rahman, ataupun bi asmail anbiya, nama-nama nabi yang bagus apa? Muhammad, kan, Ilyas, Ismail, macam aku tu. Muhammad, nama-nama Nabi kan, Muhammad, Ilyas, Ismail, nama-nama Nabi lah. Cuma nak bagi tahu info. Sekadar nak bagi tahu ajalah. Siapa-siapa yang Nabi ada sebut dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi sebut, ini satu benda agak seram sikit kita nak dengar. Nabi sebut man kana salasata minal walad walam yusammi ahaduhum bi Muhammad faqad jahila. Ini mak bapak kena takut sikit. Nabi sebut siapa-siapa yang ada anak laki-laki tiga orang dan lebih. Tiga orang anak laki-laki dan lebih. Seorang pun tak ada nama yang mulanya Muhammad, maka mak bapaknya jahil. Bapaknya jahil. Anaknya laki-laki ramai, tiga dan lebih. Seorang pun tak ada nama yang bermula dengan Muhammad. Jahil. Allah Ustaz. Memang anak saya tak ada nama Muhammad Ustaz. Jangan risau. Kita boleh buat lagi. Ya. Kita bikin lagi. Ustaz, saya punya isteri dah tutup kedai. Kelang dah tutup. Mak baru. Ha ya. Itu pun kalau berani ya, kalau berani. Saya tak berani ya. Saya berani cakap saja ya. Sebab dia kat belakang. Ha ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak apalah ya, cuma nak bagi tahu tu ajalah ya, bahawa kita ni ada peranan tanggungjawab kita sebagai mak bapak.